Inilah Pantai Medewi yang berada di Kabupaten Jembrana, teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum pernah kesini, silakan aja di googling ya. Ini karena saya juga tidak tahu alamat tepatnya. Yang jelas ini adalah di Kabupaten Jembrana atau di Kabupaten di negara ya. Pantai Medewi ini berkarakter apa namanya, karakter pantainya itu berbatu berbatu, bukan batu karang ya, apa nih, berbatu seperti ini. Berbatu koral ya, kalau nggak salah ya, atau apa namanya lah. Beda dengan yang di seputaran Bali Selatan tuh ya, itu bertebing ya. Tapi kalau di sini di Kabupaten Jembrana ini, Pantai Medewi ini ya seperti ini, teman-teman. Bisa dilihat batunya tuh gede-gede banget, teman-teman. Ini ada apa nih, bangunan seperti ini bisa dilihat tuh ya, teman-teman ya. Mungkin ini untuk apa namanya, untuk menahan air laut pasang ya, mungkin ya teman-teman ya, karena di atas itu, di sana itu adalah penginapan atau cottage ya, teman-teman ya. Itu ada bule dua itu di sana itu. Lihat batunya, teman-teman ya, besar-besar banget tuh. Di sini ini spot untuk surfing, teman-teman. Ini terkenal banget ya, Pantai Medewi itu banyak banget bule-bule yang surfingnya juga ke sini, selain di Pantai Kuta ya, teman-teman ya. Orang mancing juga lumayan banyak di sini, teman-teman. Tuh di sebelah ujung sana itu banyak banget tuh yang mancing tuh. Di sini ada 1 2 3. Kalau di sini ya, teman-teman ya, saya rasa nggak cocok ya untuk wisata keluarga dengan anak-anak gitu ya, untuk mandi-mandi, karena ya bisa dilihat sendiri batunya segede-gede gaban itu.
di pinggir sini juga ada warungnya teman-teman. Nah itu bisa dilihat di sana itu juga hotel atau cottage ya. Nah, ini adalah warungnya. Kalau teman-teman mau cari minum bisa di sini. Di situ juga di depan itu juga cottage juga ya. Ya beginilah teman-teman ya, sekilas info tentang Pantai Medewi yang ada di Kabupaten Jemberana teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa menghibur teman-teman semuanya. Salam bahagia, sejahtera, sehat dan sukses selalu buat teman-teman semuanya.